Halo Raska. Halo Mama Ajeng. Halo Rasid. Main apa? Ayung-ayungan. Ayunan. Mau lewat mana naiknya? Oh, sini. Bisa bawanya? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Ini, gue bawain. Hati-hati. Ini lapangan favorit Raska. Di bawah HDB. Ayo, main. Apa? Bapak, kenapa? Kakak pengen sama Dede. Boleh. Mau naik skuter. Nanti gantian sama Dede. Dede mana, Mak? Naiknya. Yang siapa? Yang Dede kan ya? Iya. Dikasih. Dede, boleh enggak? Motor cepet. Dede, ke sini. Boleh enggak motor cepet? Siapa nih? Mama Ajeng. Lagi mau nyiapin pick up paket nih. Wah, ngebut sekali. Dede, boleh nggak motor sama? Ini nih. Berebut. Mau jadi warna ini, jadi sekiranya pancet, rambutnya hitam aja. Kan sekolah. Apa yang diwarnain? Rambut. Rambut mau diwarnain warna apa? Warna-warni. Jadi oh, sekarang belum ya? Pas kayak Om Panca. Pas sudah besar Panca seperti kan Om Panca. Warna-warni. Iya. Pas udah besar diwarnain. Merah. Om Panca mah pernah merah. Gak usah gini dong. Kayak gitu rambutnya. Ya gak ada rambutnya. Nanti Mama warnain di sini warna-warni. Enggak. Jadi bagus dulu warna-warni. Tapi sekarang mah jangan dulu. Mau minum dulu, udah minum berarti digundulin ya rambutnya. Enggak. Nanti. Kakana punya nyama kereta. Nah terus Kakana kabur aja. Kabur kemana? Kabur ke air. Ke air? Kereta memang bisa masuk air ya? Pakai kaca. Di mana itu? Pernah lihat gak Rasid? Kita pernah gak naik kereta? Wah di tontonan. Nanti Kakama bakal ke angkasa aja, gunung mah kecil-kecil. Pakai apa kalau ke angkasa? Kereta. Kereta. Bukan pakai pesawat ini, bukan pakai pesawat apa? Ruang angkasa, roket. Pakainya kereta aja biar keluar ke dari bumi. Kita kalau jalan-jalan biasanya ke mana aja? Kalau dari Holland? Harbourfront, Santek, Jurong, Marina. Malah jauh-jauh ya, malah jadi ke timur, malah jadi ke barat. Tapi biasanya kalau buat menghemat, bisa main ya di daerah SDB aja atau daerah Holland Village sini. Itu lumayan menghemat ya. Biasanya yang bikin boros di mana? Jajan. Makan. Makan sama ongkos karena itu lumayan. Kita suka makan, suka jajan. Ongkos juga lumayan jajan. Sih. Pernah beli-beli. Walaupun kecil-kecil nguranginnya kayak berapa sen atau 1 dolar gitu. Terus kan karena kita bolak-balik seminggu isi 20 dolar apa tuh kartu. Tapi kalau misalkan lagi mau hemat ya begini. Ke SDB olahraga di tempat olahraga atau ajak ke lapangan atau ke playground. Itulah kira-kira.